ini om aku, namanya Om Topan. Iya. Iya, aku udah tahu kok. Om ini waktu itu dia menjadi imam di masjid. Suara om ini bagus banget ngajinya. Iya benar. Terima kasih pujiannya, Sof. Oh iya, kata si Didit, kamu masuk final lomba tahfiz. Iya om. Om mau nggak ngajarin aku ngaji? Lah, bukannya kamu lagi sakit? Nggak apa-apa kok om. Kata ibu sedikit-sedikit aja nggak apa-apa lah. Kamu yakin? Insya Allah om. Kan aku suaranya mau kayak om. Kamu bisa aja, Suf. Oh, ya udah, gimana kalau gitu kita latihan sekarang? Mau? Boleh, Om. Yuk. Gimana? Kamu udah siap? Insya Allah, Om. Ayo, kita mulai ya. Kenapa rame-rame? Lah, ini bukannya sepupunya Pak Hilman? Kenapa emang? Didit mau disunat? Topan mau ngajarin mus, Bang. Iya, Bang. Buat persiapan final besok. Oh, ya udah deh. Gue ikut denger. Oke. Kita mulai ya. Nanti Bang Topan baca 3 surah pertama. Selebihnya kamu lanjutin. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bi khusban. Bentar, ini koreksi. Tadi Yusuf baca asy-syamsu wal qamaru, tapi harus dihilangin alifnya. Asy-syamsu wal qamaru bi khusban. Coba sekali lagi. Asy-syamsu wal qamaru bi khusban. Wan-najmu wasyajaru yasjudan. Nah, ini tidak ada alifnya di sini, jadi dibacanya wan-najmu wasyajaru yasjudan. Harus lebih jelas. Wan-najmu wasyajaru yasjudan. Lanjut ayat ketiga. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Allah tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Nah, kamu baca dari sini tadi gimana? Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Nah, ini dikoreksi lagi karena tidak ada alif, jadi harus bacanya jangan terlalu panjang, jadi bacanya wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wah, bener-bener nih berdua ahli surga, pintar ngaji, ibadah rajin. Emang kayak lo, Lip. Abang juga. Apa sih lu? Iya, ntar ganggu konsennya Yusuf lagi. Risik, lanjut.